لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في استحباب ترتيل القرآن فينبغي أن يرتل قراءته وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعنت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث حسن صحيح وعن معاوية بن كرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. Setelah membahas tentang tadabbur, khusyuk dan mengulang-ulang ayat untuk mentadabburi serta berusaha menangis di saat membaca Al-Qur'an sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak aulia dan ulama. Kali ini menerangkan tentang tertil di saat membaca. Hukumnya sunnah, hukumnya tertil sunnah, karena di antara yang dapat bisa mentadaburi Al-Quran di saat membaca yaitu dengan cara tertil. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, sehingga ketika ia membaca sambil memahami ayatnya itu bisa. Kalau terlalu cepat dia gak akan mampu memahami yang ia baca. Kalaupun ia tahu artinya, apalagi kalau gak tahu artinya, tapi ketika dia membaca dengan tertil dia bisa. Seperti bahasa Indonesia, kita baca misalnya tanpa tertil, tepat. Kita tahu kalau kita baca pelan kita ngerti.
Tapi karena kita membacanya dengan cepat, walaupun tadinya kita mengerti, atau kalau kita baca dengan pelan mengerti, nggak akan ngerti. Karena apa? Terlalu cepat. Maksudnya apa? Tapi ketika dia baca pelan-pelan, dia akan mengerti. Dia akan mendapatkan maksudnya. Padahal itu bahasanya. Bagaimana kalau bukan bahasanya? Karena itu disunahkan tartil. Sebagaimana para ulama sepakat kesunahan tartil di dalam membaca Al-Qur'an sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waratilil Qur'ana tartila. Diperintahkan untuk tartil. Tartillah kamu dengan baik saat membaca Al-Qur'an. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kita tahu ya, kadang yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad wajib, sunnah buat kita. Kalau Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk tartil, lebih-lebih untuk kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang langsung menerima ayat demi ayat dari Al-Qur'an. Tentunya lebih mengerti, lebih paham. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tartil. Lebih-lebih kita. Kita yang mendapatkan ayat Al-Qur'an dari guru ke guru. Kalau Allah menyampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, begitu juga dosa sampai kepada kita. Sudah beberapa generasi ini, ratusan bahkan mungkin ribuan. Lah kalau mereka aja diperintahkan untuk tartil, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tartil, apalagi kita. Karena itu mau tidak mau kita harus tartil. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Waratilil Qur'ana. Tartillah kamu saat membaca Al-Qur'an. Tartilah dengan tartil yang baik, dengan tartil yang bagus. Perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kita ya harus lebih tartil. Karena itu pernah Ummu Salamah mensifatkan cara membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah qiraatan mufassaratan. Bacaan yang memahamkan orang yang mendengarkan. Kenapa? Nabi membacanya itu harfan-harfan, sehuruf demi huruf. Jadi hurufnya yang dibaca oleh Nabi, setiap hurufnya itu wungkul, jelas. Kalau kita kan membaca ayat Al-Qur'an, ada huruf yang jelas, ada huruf yang remeng-remeng. Antara waw dan fa kadang mirip. Wa idza fa idza ini kadang hampir sama. Padahal dua huruf yang berbeda, wa dengan fa. Dua huruf yang berbeda, fa wa. Tapi ketika membaca mepodo. Hampir sama hurufnya. Atau kalau misalnya membaca kata ya seperti itu. Jelas enggak jelas. Karena ada huruf di dalam kata tersebut, dia bisa mengucapkannya dengan sempurna, utuh. Ada yang terkikis. Kalau Nabi enggak, keluar hurufnya sesuai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas. Ar-Rahmanirrahim. Jelas. Maliki Yaumiddin. Jelas. Begitu juga kalau kita membaca ayat-ayat yang lain. Itu Nabi.
harfan-harfan, hurufnya itu dibaca semuanya dengan sempurna, jelas. Nah kalau kita bacanya dengan tanpa tartil, pasti ada huruf yang nunggangi huruf setelahnya. Lalu ada yang tertinggal. Karena itu baca tartil supaya apa? Hurufnya terbaca semuanya, kemudian setiap huruf dia melafadzkannya dengan sempurna. Tidak ada yang tertinggal atau tertindih dengan huruf sebelumnya. Nah itu dianjurkan tartil. An Muawiyah bin Qurrah, beliau pernah meriwayatkan riwayat dari Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal melihat Rasulullah SAW pada hari Fatah Mekah. Rasulullah berada di atas ontahnya sambil membaca surat Al-Fatah. Faraja'a fi qira'atihi. Raja'a fi qira'atihi itu membaca dengan tertata rapi. Tidak cepat, tidak lambat, tertata rapi, bagus. Didengarkan oleh para sahabat. Sehingga Ibnu Abbas beliau berkata, aku membaca satu surat, mentartilnya lebih aku cintai daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan tanpa tartil. Satu surat, semisal Al-Baqarah, dibaca surat Al-Baqarah dengan tartil, juz 1, juz 2, juz 3 setengah. Baca tartil satu ayat demi ayat. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca satu ayat demi ayat, dari kata demi kata, sampai selesai surat Al-Baqarah dengan tertib. Kata Ibn Abbas, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan. Surat Baqarah dibaca, surat Al-Imran dibaca, surat An-Nisa dibaca, surat Al-Ma'idah dibaca, sampai 30 juz, tapi tanpa tartil. Mendingan baca satu surat tartil daripada membaca Al-Quran secara keseluruhan. Paham ya? Apalagi kalau bacanya dan mari. Nah, seperti hataman. Dan selesai ngejar target duhur kudu mari. Wes berat giliran dia, ya. Gilirannya dia kepingin dang mulai, ya. Seperti pas kerja bakti misalnya wes delok jam terus, ya. Jam piro iki? Jam piro? Jam 10. But ngibrit. Ya. Ngilang kan. Ya. Seperti itu baca Quran dia shoot. Mari wae koncone maca iku wis ndak serantanan, suwe sih macane. Cepet macane, ngei syarat cepet macane. Ini Nabi diperintahkan Allah untuk tartil. Allah yang menurun yang kalamnya memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacanya dengan tartil. Kita umat Nabi Muhammad mari urus maca ber. Karena itu paling enak hataman untuk siapa dihadakan untuk mayit celukan wong tumpulu bagian sak jus mari selesai beres. Kenapa harus cuma dua orang tiga orang maksa menurut akhirnya baca dengan tergesa-gesa.
celukkan uang tolong boyo bayaran 10 ribuan, baca satu serong puluh ribuan, mari beres, selesai. Lebih afdal baca satu juz, tidak merasa beban karena cuma satu juz, tidak merasa akan baca sekian juz, dia nyantai bacanya. Pokoknya jam semini kudu mari, ini kan bisa nyantai di akhirnya bacanya, nyantai. Terus berhenti, aku tak lanjut meneng. Nanti yang penting jam sekian sudah selesai. Lu enak. Daripada manggil orang harus baca tuh duhur kudu mari. Kenapa? Mau mulai kan mulai. Masalah kono tur enak. Mulai mari duhur, sembahyang duhur keimangan, babat-babat berat mulai wis. Loh, daripada kok ngono. Duhur harus selesai akhirnya bacanya cepet-cepetan. Beda kalau 30 orang, per orang satu juz misalnya, sing mari maca mule. Sing mari maca mule, enggak apa-apa. Maca siji-siji. Iki juz siji. Mari mule. Juz loro, sing mari mule, enak. Masing-masing baca satu juz, enggak gopo. Kadang yang membuat cepet-cepetan itu kan, dia harus baca sekian juz. Oke. Nah itu akhirnya, ya ini pertanyaan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan satu surat dengan tartil lebih aku cintai daripada Al-Qur'an. An Mujahid anna usila an rajulain qara'a ahadum al-Baqarata wa al-Imran wal akhar al-Baqarata wahdaha wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Qala alladhi qara'a al-Baqarata wahdaha afdalu. Imam Mujahid pernah ditanya, ada dua orang di saat sholat membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang satunya hanya membaca surat Al-Baqarah. Jadi ada dua orang, yang satu sholat membaca Al-Baqarah dan Al-Imran, yang satu hanya surat Al-Baqarah. Ditanya Imam Mujahid, di orang yang bertanya memberitahukan waktunya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Artinya apa? Mulainya sama, ketika rukuk bareng, ketika sujud bareng, selesainya pun bareng. Yang dua surat dengan satu surat podo, sama. Ditanya siapa yang terbaik, siapa yang terafdol di antara keduanya? Yang membaca hanya surat Al-Baqarah. Yang membaca hanya surat Al-Baqarah lebih utama. Kenapa? Itu tadi. Yang membaca hanya surat Al-Baqarah, dia pasti membacanya dengan tartil. Sedangkan yang membacanya dengan Al-Imran, gak tartil. Cepet-cepetan, isok bareng selesainya. Sama dengan terawih itu, terawih dengan nyantai, tumak nina, dengan terawih yang cepet-cepetan. Mari ini mepodo, gak sama mepodo, paling kacik 5 menit. Tapi orang dengan bacaannya imam yang cepet, merasa lebih cepet mari ini, dengan yang nyantai, padahal kacik 5 menit. Lama-lama kacik 10 menit. Tapi orang merasa bu ini enak, usah imam iki cepet, padahal ambil simpelan dia kacanya 5 menit 10 menit. Nah, karena itu yang lebih afdal adalah yang nyantai. Sebab itu dilarang anil ifrat fil isra wa yusamma lahad, terlalu kencang di dalam membaca, terlalu cepat dalam membaca itu dilarang. Ya. Terlalu cepat dalam membaca dilarang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau menceritakan tentang seseorang yang bertanya kepadanya, ini akra'ul mufassal fi rak'atin wahidah. Aku membaca mufassal dalam satu rakaat. Mufassal itu berarti surat yang pendek-pendek. Yang baru baca, baca bismillah lagi. Baru baca, baca bismillah lagi. Itu surat yang pendek-pendek. Nah, seperti juz 28, juz 29. Nah, juz 30 itu kan pendek-pendek.
satu suratnya selesai Fatihah lagi, apa bismillah lagi, selesai bismillah lagi, itu fasal. Orang ini tanya, aku membaca al-mufassal, surat-surat yang mufassal dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, hadzan ka hadis syair. Apakah kamu membacanya atau membacanya cepat? Cepat kenceng. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Ada orang yang membaca Al-Qur'an. Ada kaum yang membaca Al-Qur'an, mereka hanya membaca. Apa yang dia baca itu tidak bisa melewati kerongkongannya. Artinya apa? Apa yang dia baca tidak memberikan apapun untuknya. Tapi idza waqa'a fil qalb, jika sampai kepada hati, jatuh di dalam hati, farasakha fihi, melekat, fanafa, akan manfaat. Jadi kalau dia membaca dengan nyantai, bukan hanya huruf itu keluar dari lisannya, tapi akan memberikan sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Fanafa, maka akhirnya memberikan kemanfaatan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafdhu Muslim ihribarati. Qala al-ulama at-tartilu mustahabun litadabburi wa li ghairihi. Katanya ulama, tartil itu disunahkan untuk dapat mentadabburi dan selainnya. Baik ia mentadabburi ataupun tidak, maka tetap disunahkan tartil. Jadi bukan disunahkan tartil hanya untuk mentadabburi, tapi untuk setiap kali membaca. Walaupun bukan untuk mentadabburi, cuma mau contoh, tidak mentadabburi, tetap disunahkan tartil. Apalagi yang ingin mentadabburinya, maka disunahkan tartil. Walihada yustahabu tartil lil ajami alladhi la yafhamu maknaha. Karena itu disunahkan tartil bagi orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami bahasanya, disunahkan tetap tartil. Nah, karena itu menunjukkan bahwa tartil ini bukan hanya untuk mentadabburi. Nah, kalau untuk mentadabburi bagi orang yang mengerti, tapi tidak, sekalipun orang yang tidak mengerti disunahkan saat membacanya dengan tartil. Kenapa? Alasannya bukan untuk mentadabburi tartil itu, li anna dzalika aqrabu ila tawqir wal ihtiram. Karena tartil itu lebih dekat untuk memuliakan dan menghormati kalamnya Allah. Ada enggak saat upacara 17 Agustus baca proklamasi itu dengan cepat? Enggak. Pelan, nyantai. Kenapa? Enggak cepat aja. Seperti baca berita atau seperti membaca cerita, dongeng. Kurang memuliakan, kurang menghormati. Butuh memuliakan, butuh menghormati. Ya, Pak. Dibaca pelan. Sama dengan Al-Qur'an, untuk memuliakan dan menghormatinya kita membacanya disunahkan tartil. Kemudian wa asyaddu ta'thiran fil qalb, dan dapat mempengaruhi hati dengan kuat. Jadi hati bisa terpengaruh dengan membaca ketika membaca Al-Qur'an dengan tartil, dapat sangat terpengaruh, ya. Dapat mempengaruhi hati kita di dalam meresapi atau di dalam merubah keadaan. Nah, karena itu disunahkan membacanya dengan tartil. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Qur'an kita dapat membacanya dengan tartil, sehingga kita bisa memiliki, mendapatkan apa yang diinginkan, ya Allah, bagi setiap yang membacanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.